sebagai utama. Kegiatan sore hari ini untuk sosialisasi HABK di Dusun Tempiang, Jawa Tengah. Alhamdulillah dan mohon orang-orang akan masuk ke wilayah desa Tempiang ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini di kantor Desa Bisa dalam agenda kegiatan sosialisasi hasil hutan bukan kayu di wilayah kerja UPT KPH wilayah Sanggau Timur. Jadi pasar yang mungkin yang membelinya dengan banyak, bisa di Pontianak, bisa di Jawa, itu namanya pasar luar. Nah, saya kemarin mewakili KPH Sanggau Timur, pertama-tama mendapat tawaran itu Pak dari adik saya. Adik saya kebetulan di Pontianak itu sebagai distributor luar.